أتعشقها أم رسيت لحالي فجئت تشاركني في السهر أتعشق مثل الرمى والشجا فتهدي الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an atlubal ilma fardhu lillahi ta'ala. Dengan namamu ya Allah, saya niat cari ilmu hadis Nabi fardhu hanya karena Allah. Ya Fattah ya Alim, Allahumma istah alayna hikmataka wa ansur alayna rahmataka ya arhamar rahimin. Astaghfirullahal Azim. Mohon ampun ya Allah. Astaghfirullahal'azim li wa li walidayya wa li masyayikhina wa li ashabil hududil wajibati alayya ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, kami belajar kalimat-kalimatmu, perintah-perintahmu, larangan-larangan. Semoga engkau berkenan dan ingin salam kenal dari kami, hadiah dari kami, para perempuan dari para sahabat, juga untuk para istri, para juriyah, para sahabat, para nabi, para rasul, para malaikat yang terdekat, para aulia, para guru-guru kita, ayah kita, ibu kita yang sudah bersama-sama Allah di alam ba'ats, di alam kubur, maupun yang bersama kita di alam dunia. Semoga Allah mengirim segala kebaikan ta'lim hadis dari ini untuk beliau, untuk kesehatan beliau, untuk keimanan dan untuk akhir yang husnul khotimah, juga untuk wangi dan terangnya kubur beliau, juga untuk kebaikan suami, pasangan atau calon pasangan, anak-anak kita, keturunan kita, dan seluruh anak keturunan kita ila yaumil qiyamah. Semoga Allah izinkan menjadi umat Nabi Muhammad yang membanggakan beliau, ahli Quran, ahli ibadah, ahli jamaah, ahli masjid, dan pecinta ilmu serta istiqomah. Wabil khusus ila musannif hadzal kitab Ubadul Hadis Syahiman Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dawami wa khususan ila anfusina, jiwa kita semuanya, jiwa kita semuanya. Ija'alna ya Allah min ahli sabur, ahli syukur, ahli rida birahmatika ya arhamar rahimin. شاؤوا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
alaihim waladhdallin. Rabbi firli waliwalidayya walilmu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah tidak akan pernah kita lepas beliau-beliau semua dalam setiap mulai taklim. Semoga ini kemudian menjadi link, menjadi jaringan yang nyambung selalu dengan beliau. Kita nambah, suami juga ditambahin sama Allah, anak keturunan ditambahin sama Allah kebaikannya, yang di alam kubur ditambahin sama Allah, dan guru-guru juga mengingat kita, dan terutama Rasulullah melihat kita, kita sedang mempelajari hadis-hadis beliau. Dan ini menjadi tali yang menyambungkan kita dengan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita murojaah, kangen murojaah ya. Kesiangan jadi tidak murojaah. Enaknya mulai beberapa. Ganjil genap. Ini hari ini ayyamul bait ya. Mulai Ahad, Senin, Selasa. 13, 14 itu genap. Berarti genap ya. Genap terakhir kita bab berapa bun? Terakhir kita keutamaan zikir kepada Allah bab 21. Berarti kita murojaah bab 20, bab 18, bab 16 ya. Mulai bab 16 halaman 93. Keutamaan zakat. Sambung, siap? Ngaos napa niki? Lubabul hadis. Lubab artinya intisari. Hadis artinya hadis, ucapan, perbuatan, diamnya atau takrirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai 93. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung jamaah sama-sama. Al-babus sadis asyara fi fadilatiz zakah. Bab 16 tentang keutamaan zakat. Hadis nomor setunggal. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, az-zakatu qantarul Islam. Zakat adalah apa kemarin? Jembatannya agama Islam. Nomor 2. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, az-zakatu tuhrul iman. Zakat itu mensucikan keimanan. Berarti iman kita masih najis, masih hadas sebelum dibersihkan dengan zakat. Nomor 3. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allahu al-imana illa biz-zakah, wa la imana liman la zakatah. Iman sama zakat seperti bolak-balik ini. Mungkin kita masih bertanya apa hubungannya iman sama zakat. Orang tidak akan mungkin zakat kalau dia tidak iman. Kalau sedekah, Cina juga senang sedekah. Cina senang kan ngasih-ngasih. Dan Cina kalau ngasih kan enggak sedikit, mesti banyak dan hartanya tambah banyak. Tapi kalau untuk zakat yang hitungannya pasti begitu, yang dikasih juga harus tertentu, itu selalu atas didasari apa? Iman. Kalau enggak iman enggak. Mesti gini pendapatnya, oh doae, sing penting ngekek. Enggak ternyata. Iman tidak begitu, zakat tidak begitu. Harus 1 tahun, harus minimal 25 juta. Seperti tanah, kita punya tanah yang tidak kita pakai, wajib dizakati kan? Dan kita tidak punya uang karena tanah itu belum laku, tapi wajib dizakati kan? Itu kalau tidak iman, enggak mungkin kita bayar zakat. Uang tanah enggak digawe kok dizakati? Justru karena enggak digawe, makanya harus dizakati. Kalau mau pakai malah enggak dizakati. Karena tanah ini terus berputar, tidak dizakati, zakatnya hari dari harta perdagangan tiap tahun. Tapi karena tanah itu nganggur, justru harus dizakati. Itu atas dasar apa tadi? Iman. Maka dikatakan iman tidak diterima kecuali dengan zakat. Dan zakat syaratnya juga harus disertai dengan iman. Bisa dimengerti nih? Jadi ibu-ibu yang punya tanah kedua, ketiga yang invest itu jangan lupa tiap tahun dikeluarkan apa? Zakat. Sudah laku, belum laku, keluarin zakat. Kalau perlu malah ya untuk utang-utang titik digawe bayar zakat. Gitu ya. Kalau tanah itu untuk anak sama. Karena belum dipakai. Nomor sekawan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hasbu amwalakum bizakat wa dawu maradakum
dengan apa? Zakat juga. Dan menyembuhkan penyakit dengan sedekah. Pegang hadis ini, sembuhkan penyakitmu dengan sedekah. Maka seluruh pengeluaran yang kita keluarkan karena sakit, niatkan sedekah. Itu akan bisa menyembuhkan. Kalau kita niatkan sedekah, jangan disebut-sebut, jangan diundang-undang. Batal nanti sedekah. Harus diulang lagi sedekahnya. Dokter Ilona gak mandi, batal sedekah. Mulang sedekah. Karena kita ngapain tadi? Gak usah diundang-undang. Kalau diundang-undang sedekahnya apa? Batal. Kata abah saya dulu, pada nono sedekahmu, adik mbok omong-omong no. Dia harus dibahami. Dan ini sudah jelas. Wadahu marubakum. Sembuhkan penyakitmu dengan sedekah. Wa'aidu min bala di doa. Tolaklah balamu dengan doa. Jadi satu paket. Zakat, sedekah, doa. Doa kok suami berangkat. Salim. Mas, aku berangkat. Berangkat mah gimana mas. Terus dia atas satu. Ya Allah, titip suami saya. Gitu kan? Jagalah suami saya. Itu doa. Penolak balak suami. Tapi harus dikasih apa dari? Sodako. Masukin ke kaleng atau ketemu siapa di jalan. Hari itu kasih. Ini bayar pajaknya suami. Masa cuma titip tok sama Allah. Masa cuma doa tok. Harus disertai dengan apa tadi? Sodako. Panjenengan kalau gini ngaji kan masukin itu sambil itu. Ini ongkosnya selamatnya rezeki dohir dan batin. Ongkosnya selamatnya anakku dohir dan batin. Niatkan apa tambahi dengan doa seperti itu. Niatnya tentu saja lillahi ta'ala, tapi tambahi apa tadi? Doa. Ini zakat, sedekah, doa. Bisa dipahami nomor bangsa? Bisa. Insya Allah ini kok masih melek semua. Belum ngantuk. Ya. Jadi masuk. Sahur. Ya. Barusan selesai sahur. Nomor 5. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Ma halaka malun fi barrin wala baharin illa liman azzaka. Tidak akan terjadi kerusakan harta di darat dan di laut kecuali dengan menolak zakat. Baik zakat-zakat yang sekarang maupun zakat-zakat yang dulu. Mungkin dulu-dulu zakat kita kurang, makanya harta dirusak sama Allah. Kebakaran, kemalingan, kebangkrutan itu tidak akan terjadi kecuali illa bimana aiz zakat. Kita tidak terasa, tapi Allah sudah menghitung. Nomor 6. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Sholat. Tadi gandeng sama iman, sekarang gandeng sama sholat. Nomor 7. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tahhiru amwalakum bizakat. Sucikan hartamu dengan zakat. Nomor 8. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man wajadat alaihi zakat falam yadfa'ha fa huwa finna. Langsung nih, langsung. Siapa yang sudah wajib zakat tapi dia tidak bayar zakat, maka dia pasti ada di neraka. Bisa dikeluarin tidak? Dia pasti ada di neraka. Fahuwa finna, maka dia ada di neraka. Jadi tidak membayar zakat termasuk kategori jenis dosa yang besar, karena ancamannya adalah neraka. Sama meninggalkan rukun Islam yang 5 itu, tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, tidak haji, itu masuk kategori dosa besar. Cara tobatnya yang 4 itu, menyesal, mengakui, bertekad berhenti, mengganti yang ditinggalkan dan mengganti dengan perbuatan yang baik. Ini syaratnya tobat dari dosa-dosa yang besar. Kalau dosa kecil enggak pakai itu, dosa kecil cukup istighfar. Ya Allah, sampeyan kula Gusti kok ana sombongnya aku kula. Terus wudu, terus duduk ngaji, itu sudah cukup. Terus baca bismillahirrahmanirrahim, sudah cukup untuk menghapus dosa-dosa yang kecil. Tapi ini kalau ancamannya neraka tidak cukup, hanya dengan istighfar. Harus taubat yang masukan. Tadi ada menangisnya, ada ngakunya, ada menyesalnya, dan ada mengganti. Nomor 9. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la khaira fi malin. Tidak ada bagusnya sama sekali bagi harta itu yang tidak.
kami. Nomor 10. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man mana'a az-zakah mana'a Allah ta'ala anhu hifdzal mal. Siapa yang menolak zakat, Allah menolak untuk menjaga hartanya. Ya Allah. Maka dia repot harus sewa apa Bu? Kemari itu. Set deposit, sewa satpam, pagernya dipasangin setrum, sewa anjing galak. Karena Allah gak jaga, Allah gak jaga. Tapi kalau zakatnya kita bayarin, Allah jaga. Tak jaga. Kamu gak perlu pakai set deposit, kamu gak perlu pakai asuransi kebakaran. Tak jaga. Pakai apa tadi? Zakat. Doa dan sedekah. Zakat, doa dan sedekah. Terus sekarang bab 18, halaman 101. Ya sih, 16, 18. Hari ini tuh puasa baik ini. Yang tadi belum niat puasa baik diniatin aja. Saya niat puasa Senin dan puasa dan sama besok. Yang hari ini sudah terlanjur nggak puasa, besok nanti malam sahur puasa. Oh kecuali kalau kayak dosa kalau puasa ya. Kalau kodok, gak usah niat. Jadi niat kodok. Saya niat kodok. Insya Allah otomatis dapat pahala puasa baik. Karena bertepatan dengan ayyamul baik dan ayyamul isnin, hari Senin. Kalau yang hari ini rencana arisan, dibungkus saja. Dibakar buka puasa. Kalau belum sarapan ya. Eman, karena ayyamul baik. Dua, ya Senin, ya ayyamul baik. Bab 18. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsamin asyara fi fadilatis salam. Bab 18 tentang keutamaan salam. Satu, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salamu qabla al-kalam. Jadi kalau mau WhatsApp pertama kali apa? Assalamu alaikum. Nomor 2, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man bada'a bil kalam qabla as-salam fala tajibuhu. Siapa yang bicara mulai bicara tanpa dimulai salam, jangan dijawab. Itu perintah. Jangan dijawab. Jadi kita tidak menjawab tapi dapat pahala. Tapi ini harus sambung. Harus ilmunya sama. Ini sama-sama. Ini ilmunya rapodo dari perkolo. Karena boleh ganjaran tapi oleh dosa. Ini yang berlaku untuk yang ilmunya sudah sama. Kayak gini nih, sudah tahu ilmunya. Kalau yang belum tahu ilmunya ya kita menyesuaikan dengan siapa kita bicara. Oh, suami udah ngaji, oh, suami langsung tutup baik, mana ini? Terus kini gak jawab. Lu siapa gitu kan? Karena beda ya bisa. Terus besok bisa kita bisa jawab waalaikumsalam lagi di belimbing. Itu caranya ngajari suami. Jadi kita jawab waalaikumsalam kan bagus, waalaikumsalam. Kau juga semoga selalu. Meskipun dia cuma mandek di waalaikumsalam di belimbing almacetu. Nomor 3, wa qala sallallahu alaihi wasallam, fa huwa aula billahi wa rasulih. Siapa yang memulai salam, maka di mata Allah dan Rasulnya dia lebih utama. Jadi derajat utama bisa dipakai lewat ini, lewat yang memulai salam, bukan yang menjawab salam. Perbuatan sunnah tapi ngalahkan wajib salam. Menjawab salam wajib, ulur salam sunnah. Tapi yang sunnah mengalahkan yang wajib. Aula, dia lebih tinggi di mata Allah dan di mata Rasulullah. Kita baru tahu hadis ini. Ternyata derajat tinggi itu bisa lewat ini gitu. Sebagain aja salam. Assalamualaikum. Awas keduluan. Assalamualaikum. Cari apa tadi? Derajat di sisi Allah dan Rasulullah. Nomor sekawan, wa qala sallallahu alaihi wasallam, assalamu min asma'illahi ta'ala, wada'ahu Allahu fil ardi, fafshuhu bainakum, fa inna ar-rajula al-muslim idza qala
lahir. Bayi katuk, Allah kasih nama itu ditaruh di bumi. Di nama Allah itu ada yang di langit, ada yang sebatas di akhirat, ada yang memang ditaruh di bumi. Kan masa kita gini, Ar-Rahim, Ar-Rahim, enggak. Tapi Assalamualaikum. Itu sengaja dibikin Allah untuk ditaruh di mana tadi? Bumi. Maka sebarin-sebarin dia di bumi, sebar-sebarkan dia di bumi. Fa'inar rajula, maka sesungguhnya seorang laki-laki muslim, kalau dia melewati suatu kaum, mengucapkan salam kepada suatu kaum, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Jangan kebalik, kita kalau di kelompok bapak-bapak, assalamualaikum. Oleh-oleh, ibu kalau ada bapak-bapak enggak usah kasih salam. Nolayani kalau bisa, kalau enggak terpaksa jangan, apalagi sok piye pakai salam. Enggak usah, enggak usah. Jadi ini berlaku untuk sesama apa, Bu? Jenis. Sama yang muhrim. Kemudian karena nahu alaihim, maka laki-laki itu memperoleh keutamaan melebihi kaum tersebut satu derajat karena dia yang mendahului salam. Meskipun orang yang dikasih salam itu kelompok ustaz-ustaz, yai-yai, tapi ini ada orang lewat terus assalamualaikum, dia langsung saat itu lebih tinggi daripada yang dikasih salam. Lebih tinggi berapa? Satu derajat. Kalau kemudian yang ini kelompok yai-yai ini merasa alah sopo itu terus tak jawab, tetap yang jawab adalah orang yang lebih harum daripada para kiai, yaitu malaikat. Tidak pernah rugi orang mengucap salam. Terus kalau gini ini majelis kan, terus ada masuk assalamualaikum itu, kan dia masuk assalamualaikum kan ini karena majelis itu, kalau kita dengar ya kita jawab, bisa diucapkan, bisa di dalam hati, tapi tetap harus menjawab. Dalam satu kelompok ini tetap harus ada yang jawab. Nomor 2. Guru ngaji. Tahun jenis. Sudah sepuluh. Assalamualaikum. Karena beliau ustaz guru kita. Tapi gak usah bilang assalamualaikum, gak usah. Assalamualaikum. Tanpa melihat wajahnya. Melihat apa? Ujungnya. Assalamualaikum. Kita lihat juga. Gak pakai lihat wajahnya. Guruku, assalamualaikum ustaz. Begini kan ada kene wong nek kono. Soalnya lain jenis. Itu ya, ada memberi salam kepada lain jenis. Nomor 5, termasuk teman-teman kantor apa gitu. Ya, ya. Kita kan sudah ngaji jadi ya rotok ada apa? Sejarah. Nomor 5. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi billahi man bada'ahum bisalam. Nomor 6. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ra'sus tawadhu'i al-ibtida'u bisalam. Puncaknya tawadhu' adalah ketika kita memulai salam. Terutama pada orang-orang yang kita rasanya enggak bisa tawadhu' sama dia itu. Melatihnya adalah dengan mengucap salam. Kapan tuh kan kita diajari? Nek sama tetangga kita rasanya susah untuk baik, kan disuruh pegang apanya dulu? Pagernya. Ditambahin assalamualaikum. Ini rukus tawadhu, melatih hati biar apa tadi? Tawadhu. Assalamualaikum. Niat ingsun salam mencing duit. Assalamualaikum. Nanti ketemu orangnya salam. Salam. Ini katanya rukus tawadhu. Nanti jenengan rasakan Bu. Iya, kok hilang mantelku yo gitu. Bisa hilang itu. Rasa benci itu bisa hilang. Kalau dirasani, disakiti, bisa enggak ada itu. Karena sudah bilang ini rasul apa? Tawadhu. Puncaknya tawadhu. Kita duluan. Pada orang-orang yang jahat sama kita, assalamualaikum. Itu puncaknya tawadhu. Melatih hati biar enggak tinggi. Rata-rata kita ngaji-ngaji ini penyakitnya yaitu buku. Susah untuk ngendek. Nah, sekarang kita latih. Cara ngendek ini adalah lipok pager. Panggil apa tadi? Assalamualaikum. Ucapkan salam. Ucapkan salam. Lebih dulu salam. Bada alis salam. Nomor 7. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza taqal muslimani aqraduhuma ila Allah taala man bada alis salam. 8. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza dakhaltum fi majlisin fasallimu wa idza kharajtum fasallimu. Masuk salam, keluar juga
langsung jawab. Siapa yang jawab? Malaikat. 9. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Adkhulu, adkhulun nasi. 2-3. May yadkhulu bisalam. Orang yang paling pelit adalah orang yang pelit dalam hal salam. Salam era dulu mau bagaimana lu kok merujak? Salam meragir. Karena gitu-gitu gak kenal meragir. Supaya minta di meragir. Abu Kolumnas, bahkan ini Nabi yang bilang, orang paling pelit adalah orang yang pelit dalam hal salam. Males gitu kalau salam. Males, kita jangan bu yang salam kok, salam. Malah pahalanya kan jadi, kalau kita niatnya apa jadi ngilangi sifat apa jadi? Sombong. Ya, ngilangi sifat sombong. Cari derajat di sisi siapa? Allah, dan cari senangnya Allah karena lebar namanya Allah. Kita share dulu. Oh, apa nih postingan kita di share orang kita senang? Senang. Ini Allah, postingannya Allah kita share. Allah senang? Senang. Namanya Allah yang kita share, kita tambahin di mana-mana. Nih, ketemu. Assalamualaikum, tak tambahin. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Sampai Allah. Karena namanya di tempel, tempel. Kita niatnya begitu. Tidak lupakan rasa apa tadi bu? Sakit hati lupakan dia junior, aku lu senior. Senior itu sama dengan tua. Aku lu tua, dia itu adik, pernah adik. Kok gak mau salam, kok aku yang salam? Lupakan itu, cari ini tadi. Bilangin apa? Sombong. Cari derajat di sisi Allah. Dan nomor 3, nyebarkan salam nama Allah. Nomor 10, waqala sallallahu alaihi wasallam. Assalamu tahiyyatun li milladina wa amanun li zimmatina. Salam itu penghormatan dalam agama kita. Wa amanun dan rasa aman li zimmatina, dari ketakutan kita, kandungan kita. Jadi aman, kita aman akan terasa aman. Ini pernah saya praktekin, sering saya praktekin pada jenis-jenis grek gitu ya. Kalau kayak itu merobak lebih gitu. Assalamualaikum, tapi gak usah bela uang. Assalamualaikum, ngilangi rasa. Kita kan tadi gak boleh salam sama siapa laki-laki. Ya, ini ngilangi rasa tadi. Aku kok robak berdek ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak, pun juga. Ibu ya, kalau begitu naik mobil, begitu masuk, assalamualaikum. Itu ini, amanun lidim matina. Aman, rasa aman. Tapi dia laki-laki ini karena apa tadi? Sopir hubungan apa? Bisnis. Kan ilmu bisnis pengobatan itu kan boleh bicara sama laki-laki dalam konteks apa? Ilmu guru kita atau bisnis dagang kan harus melihat, harus bicara sama laki-laki. Dan yang ketiga dalam konteks pengobatan, dokter sama pasien itu kan mengobatin, boleh bicara. Kalau tidak ada perlunya di luar ini, kita tidak boleh bicara yang tidak perlu kepada bukan mukrim. Ya, sopir grab itu sama dengan bisnis, itu hubungan bisnis, boleh kita bicara sama dia. Tapi nggak usah kayaknya ngomong, maksudnya jangan cerita-cerita yang tidak penting. Makanya terus terakhir, bukan itu hadis yang sudah sokolan mau taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsani minha aw rudduha. Kalau engkau dihormati seseorang dengan suatu penghormatan, maka balaslah dengan penghormatan yang lebih baik atau minimal sama. Ini jadinya balik no buruan, balik no salam, balik no oleh-oleh itu ini. Jadinya ini. Kalau kau didoakan orang, ucapkanlah terima kasih. Alhamdulillah. Wa iya minimal sama. Kalau dikasih sesuatu, jazakumullah. Semoga Allah memberimu balasan ahsana jaza, yang lebih baik. Berarti kita membalas dengan yang lebih baik. Dia ngasih kita apa tape gitu ya, sak kotak. Jazakumullah ahsana jaza. Semoga Allah memberimu balasan yang lebih baik berupa tape berkotak-kotak. Jadi lebih banyak gitu. Karena ada kata-kata ahsan. Maka kita pakai ahsan, bukan pakai khairul. Ya, khair itu baik aja. Dan ini disuruh
Allah membalasmu dengan balasan yang lebih baik. Jadi jazakumullah nama ahsanal jaza, bukan khairal jaza. Bolehkah khairal jaza? Boleh, tapi itu rubuh, sama. Tapi kalau ahsanal jaza atasnya. Enak pakai aksan saja. Oh enak kok, kok tarik mulut saja. Nomor 20, bab 20. Itu dalil itu yang itu bu. Jadi orang Islam itu kalau dikasih apa-apa itu harus membalas. Tidak boleh diintok. Itu cara menghargai penghormatan orang lain. Jangan gini, jangan dibalik. Gak usah nengkek-nengkek yang aku. Kok gak ada aku balik no. Oh itu jenisnya orang kecil. Lebih balik no. Ada orang yang gitu. Oh nanti ada. Aku gak suka dikasih kelas itu malah ngotong budi. Sini gitu bawa. Surat At-Taubah ada, surat An-Nur ada, surat Az-Zumar ada. Yang
najis yang kepindah? Sekarang. Jadi Ibu jangan jangan malu minta ampun. Minta ampun, minta ampun. Setan yang membuat kita malu minta ampun itu setan. Kamu enggak malu enggak dosa seperti itu kok ngaji. Ngaji itu mau orang sing soleh-soleha. Awakmu ini. Awakmu ini apa? Itu kalimat siapa itu? Setan enggak suka kalau ada orang minta ampun. Karena kerjanya dia jadi gagal total. Dia sudah berusaha memprovokasi dan kita sudah berhasil melakukan dosa bahkan syirik, kedukun bolak-balik mendukungkan suami, mendukungkan tokonya, mendukungkan itu kan syirik-syirik semua itu. Bisa diampun, bisa saya minta ampun. Ngaji yo, ngaji yo. Terus kalau kamu ingin ngaji yo, biar rahmat Allah apa? Iya. Kita ngaji gini nih, gerudukan rahmat. Kayak hujan, enggak pakai mantel. Bukaan, bukaan biar awakmu teles. Ngaji yo, bukaan biar dibasahi oleh apa tadi? Rahmatnya Allah. Nanti hatimu teles, adem terus mau bertaubat. Datang, datang. Meskipun dosa kita teramat besar. Tetap ini dari nomor 4. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma asarra man istaghfara wa ila'ada fil yawmi sab'ina marra. Bayangin. Ma asarra tidak akan soro. Soro. Man orang istighfar yang minta ampun wa ila ada meskipun dia bolak-balik mengulang fil yaumi dalam sehari sab'ina marra 70 kali. Asal kau minta ampun bahkan ketika sehari kau mengulang 70 kali Allah akan ampuni. Enggak mungkin ya orang minta ampun sehari mengulang 70. Ini bukan berarti terus tak bujuri sampai be di bawah gitu. Kan setan nanti kan di atas. Jadi gitu ya. Di neraka setan itu di atas, kita itu di bawahnya setan gitu. Setan itu di atas kita. Ya naudzubillah ya. Kalau di jahanam urut-urutan apa ini? Urut-urutan tempatnya level-level neraka itu. Setan itu atasnya orang munafik. Dan alasan itu setan itu di atas kita. Maka setan itu terus berupaya dan kita tidak tobat. Nanti dia bisa antru-antru, anci-anci atas kita. Jangan mau kalau kemudian ikut kalimat-kalimatnya setan. Ma'asallah manisya wabarak tidak akan rugi orangnya minta ampun. Nomor dan salam. Termasuk ini bu, di apa ini? Sur, di sangkakala yang ditiup malaikat siapa ini? Israfil. Itu kan ada kamar-kamar gitu. Nah, yang atas sendiri itu ruhnya para malaikat, para nabi di bawahnya, para syuhada, para orang beriman, solihin. Nah, orang kafir itu di bawah, setan itu di atasnya orang kafir. Jadi orang kafir itu ngisi oleh setan. Di setan itu mengijik gitu, gak paling bawah gitu. Enak setan itu. Oke, dia itu gak pernah paling bawah karena dia sudah bekerja keras membisiki manusia. Orang kafir sama siapa yang paling bawah? Bukan di neraka tapi di apa tadi? Trompet. Orang kafir sama binatang. Binatang itu ternyata ruhnya itu masuk ke sur. Sur itu sangkakala. Sangkakala masuk ke sur. Jadi binatang itu begitu mati selesai memang, tapi ruhnya itu masuk ke situ. Siapa yang telah berbuat zolim sama dia, atau dia bisa menuntut keadilan sama Allah. Itu binatang. Jadi sebetulnya tidak kesenangan kalau kita melihara binatang, karena dia nanti tetap ruhnya disimpan untuk menuntut balas gitu. Itu kalau binatang. Termasuk ikan itu binatang nggak? Mendingan punya akuarium, iwa es dibawa mati, suku mati meneng. Itu begitu dia mati, rohnya kemana? Di situ tadi, di sur. Wa rufi khafis suri fa'idahu
ini juga aku nggak tahlil kayak kucingku. Tapi artinya dia itu bisa menuntut apa tadi, balas. Pelihara ayam, pelihara kucing, pelihara burung, pelihara ikan, pelihara monyet, itu semua nanti akan menuntut balas. Kalau tumbuhan, botol. Nggak ada ruhnya tumbuhan. Tumbuhan memang bernyawa, tapi dia tidak menuntut balas. Kalau tumbuhan itu justru efeknya baik. Setiap hari dia bertasbih. Yang pada tasbihnya untuk yang ada di rumah, yang nyirami dia. Maka beda hawa rumah yang dipenuhi tumbuhan dengan rumah yang dipenuhi binatang. Coba omah ke kucingnya, biar ke anggrek, enak deh. Oh, sebentar ya. Itu tadi memang gitu halnya. Nomor dan salam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Mohon. Man istaghfara ba'da dzunubi ghafara Allahu lahu. Fa huwa laha kafaratun. Oh, Bumia itu punya kucing banyak ya? Nah, itu ya. Kucingnya Bumia. Ya, nanti kucingnya masuk apa tadi? Dan istighfar itu sebagai minta ampun, sebagai kafarat atau pembayar denda dosa. Hadis yang ke-6. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza kasura ala ahadikum adh-dhunub falyaqlub al-maghfirah bil istighfar. 7. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ketika telah banyak kasurat itu telah banyak, telah menjadi banyak apa dosa-dosa kalian, salah seorang dari kalian, maka mintalah ampun kepada Allah. Jangan apa maksudnya begitu langsung minta ampun gitu. Kalau bisa memang tidak sampai banyak, itu ciri orang yang takwa. Orang yang takwa adalah takwa idza fa'alu fahisatan, ketika dia berbuat keji, menjijikkan. Contoh, kita WhatsApp suami orang itu menjijikkan dalam bahasa agama. Itu bukan dosa mungkar, tapi itu menjijikkan. Fahisyatan awdalamu anfusahu, atau dia mendolimi dirinya sendiri. Contoh, tidak mau sholat, itu mendolimi diri sendiri. Dzakarullaha, maka dia mengingat Allah. Wastaghfaru lidzunubi, dan langsung minta ampun kepada Allah. Itu ciri orang yang takwa. Semakin kita takwa, semakin cepat kita minta ampun. Jadi orang takwa itu tidak sempat banyak dosanya. Dan dosa yang banyak itu akan membuat hati menjadi keras. Nah, ini hati yang keras tadi setan lebih gampang amin. Maka terus malas minta ampun. Semakin malas, semakin keras, semakin banyak. Jadi orang takwa kita kalau dosa sedikit kita ya, baru pilek aja itu sudah langsung aku mau ngapain gitu. Baru pilek, aku tadi ngapain. Kita adem semua, anggap tapi aku ngomong, ya Allah, aku mau dipegang suami itu gak mau, langsung tangannya, adem aja, langsung, itu jadi orang yang takwa. Dan kalau kok, maka dia langsung ingat apa? Allah, terus astaghfaru lidzunubi, maka langsung dia minta ampun. Hadis nomor 8. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-istighfaru ya'kulu dzunuba kama ta'kulu an-naru haqaban yabis. Minta ampun itu bisa memakan dosa-dosa seperti api memakan kayu bakar yang kering. Nomor 9. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, banyak mikir-mikir tajlibur rizki, menarik rizki. Banyak istighfar itu menarik rizki. Bukan menarik suami, tapi menarik rizki. Aji-aji pengasihan rizki, apa itu? Rizki banyak macamnya. Jadi kalau ada, saya baca apa? Istighfar dulu banyak. Istighfar maksudnya minta ampun, tobat. Rizki saja tobat. Tobat sama Allah, sama orang tua. Tobat. Karena ini tadi, ternyata dosa itu bisa menutup rezeki. Minta ampun itu bisa menarik rezeki. Maka orang-orang yang sudah tidak patek dosa, itu rezekinya hampir.
gampang. Jangan dibalik, wong sing rezekine gampang enggak pakai dosa, enggak mesti. Tapi kalau orang yang rajin minta ampun memang rezekinya jadi lebih mudah. Rezeki bukan uang. Bukan, enggak sama antara rezeki sama uang. Rezeki itu kebaikan. Apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita sedekahkan, itu disebut rezeki. Terakhir hadis nomor 10. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aktsiru min al-istighfar faman aktsara minhu ja'ala Allah lahu min kulli ghammin wa hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Hadis ini dihafal Bu, bagus sekali hadis ini. Aktsiru, perbanyaklah min al-istighfar, meminta ampun. Jangan pernah merasa terlalu banyak. Aku sekaten istighfar tidak pernah. Aksiru berarti terus banyakin. Faman aksara minhu, maka barang siapa yang memperbanyak, gak cukup cuma sekali, dua kali, seratus, gak cukup, terus merasa kurang terus. Cirinya memperbanyak itu kita merasa kurang. Kalau kita sudah merasa cukup, berarti kita saat itu sudah selesai, bakil kita. Masuk kategori orang bakil. Ya Allah akan terus menumbuhkan rasa kekurangan, kekurangan istighfar itu. Satu indikator ketakwaan atau tahu tauhid.
ya, bebas gitu. Petani, nanam petani tuh rezekinya bisa gini loh. Nanam bibit satu, biasanya hasilnya tuh satu ton gitu. Itu sudah diduga tuh, mestinya satu ton. Ada hitungannya kan, nanam segini gak perlu segini. Tapi gak segini, ngapain sih ah itu tadi. Itu bisa tanaman uzaka, menolak zakat, dia harus minta ampun dan membayar zakat. Atau mestinya satu ton, oleh 10 ton. Nah itu apa tadi? Haidullah yastasi. Itu tanda-tanda kita. Ya bu ya, tapi ya cek PR teman-teman. Ya, ya siapa tahu kita ini di Uco, di Lulu. Bukan tanda-tanda kita di. Tapi bisa di, bisa diamati kok. Kalau ini kaitannya sama apa tadi? Tahu? Tahu gak? Tahu gak itu rezeki yang tidak bisa. Sekarang kita sampai di halaman 100 berapa bu? Halaman 115 atas. Monggo. Jamaah. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Asyaddul a'mali. Salatun. Satu. Zikrullahi ta'ala. Ala kulli hal. Biasanya awak dewi tidak ingin duit dengan anak, duit ambek anak atau eling keburukan orang lain. Jadi berat, mengingat Allah terus. Bagaimana caranya Imam Ghazali mengajarkan? Cegatlah waktumu dalam zikir-zikir. Sebelum bangun tidur, langsung doa. Itu zikir. Habis itu mandi ke kamar mandi, doa. Jebur-jebur, doa. Habis mandi, wudhu, doa. Jadi bukan pas matahari terbit. Kalau matahari terbit jam 5.
bed to stroke, haram sholat. Makruh yang mendekati haram. Karena saat itu apa? Setan, orang-orang penyembah matahari pemuda, setan sedang menyembah setan. Orang Jepang ya pada saat matahari terbit itu menyembah matahari. Kita tidak boleh. Sholat isya kalau pas matahari terbit sama dengan menyembah matahari. Bukan menyembah setan. Matahari tepat berada di dua tanduk setan, kata Allah di kitab Tamrul Rasulin. Bab wudu diterangkan begitu. Jangan kau sholat ketika matahari pas terbit, karena saat itu matahari ada di kedua tanduk setan. Ini tanduk matahari tepat di tengah, terus kita sholat tidak boleh. Atau matahari tepat berada di tengah istiwa, itu juga tidak boleh sholat. Jadi azan dzuhur kira-kira 5 menit atau 4 menit sebelum azan dzuhur jangan sholat. Itu matahari tepat berada di tengah. Kalau azan dzuhur itu sudah agak tergelincir agak begini. Atau matahari pas di barat kira-kira 3 menit sebelum azan maghrib itu tidak boleh sholat. Jadi ada 3. Awal, tengah, pas tenggelam itu tidak boleh sholat. Patokan yang mata. Ibu baca kalender betul. Ya, jadi sekarang ini ayamu apa bu? Baik. Ya tiap hari dilihat bu. Iya. Ya fotonya, ya kalender kegiatan yang ini. Dan kita 2 minggu lagi insya Allah sudah memasuki bulan Rajab. Bulan mulia yang kita tunggu-tunggu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Satu zikir kepada Allah. Gimana tadi caranya biar mengingat Allah? Bagi waktu-waktu. Baca zikir di tepat waktu. Kemudian yang kedua, muwasatul akhi. Muwasatul akhi, muwasat. Nulungi al-akhi sedulur, menolong saudara, sahabat atau teman. Mimalika dari hartamu, menolong saudara dengan hartamu. Itu insya Allah gak pakai berat ya untuk orang-orang sendiri ya. Kita kayaknya sudah terjijik untuk apa? Roma. Ini katanya. Insya Allah itu gak. Menolong saudaramu dengan hartamu. Itu kata Nabi berat. Kenapa berat? Ya kita tuh punya sifat hubut dunia. Maksudnya kategori berat itu begini. Mungkin apa? Nabi itu nolong itu kan gak kayak kita ya. Kita tuh punya duit juga gitu. Yang kita pakai untuk nolong saudara berapa kira-kira? Maksimal 200, 100. Ya kan? Gak mungkin kita ngasihkan sejuta semua. Nah Nabi ini boten. Nek niat nolong itu ya 1 juta. 500,5 sampai antara 50% sampai 100%. Nah kita kan belum level itu. Maka bagi kita belum terasa berat. Sekarang dinaikkan diri. Jadi yang untuk menolong untuk orang lain itu bukan 10%, tapi itu tadi. Kalau dari 20% ya naik 25%. Menolong orang, maksudnya untuk dimanfaatkan oleh orang lain. Kita sudah belajar itu ya, sudah belajar apa? Hidup sederhana ya kan? Bab kemarin, bagaimana caranya agar kita tidak rakus? Milikilah gaya hidup sederhana dan pola belanja yang sederhana. Jangan pola belanja yang gila-gilaan. Yang ketiga yang susah, wa insaful faqirul ba'isi. Dengan dirimu. Maksudnya apa ini? Seperti yang diperkatakan Rasulullah, pengemis di pasar fakir. Terus sama Nabi dibilang, Nabi melayani. Ini maksudnya menafsikan, melayani dengan dirimu sendiri. Bukan dengan hartamu loh, dengan dirimu. Kita punya orang fakir yang sangat fakir, gambar tua itu, yang pokoknya sangat-sangat apa tadi fakir, gak punya makanan. Terus kita kemudian datengin, gak cuma naruh kok, datengin. Assalamualaikum, mudahar mbak, monggo kula dolan, didolan. Terus kemudian kita bersihkan. Berat itu menolong orang yang sangat fakir, tapi dengan namanya tadi dirinya. Ternyata ini levelnya sama dengan mengingat Allah. Itu berat menolong orang sangat fakir. Seperti Rasulullah pergi ke pasar
Jadi yang bisa bayangin itu pasar Madinah. Kanjeng Nabi ke situ nyari pengemis ditular. Dan itu dilakukan beliau tiap pagi. Masya Allah. Dan ternyata orang itu dilakukan. Masya Allah. Kita sepanjang ditulang itu Mas Boyo, Mas Boyo, orang-orang sih Masya Allah kalau tukang sihir. Nek ngomong mesti kamu tersihir Mas Boyo. Ojo cek-cek-cek wongku. Sama tak ada nih yo yo. Semoga jadinya kumullah ah, saya naik.
jauh lebih baik. Yang masih bermasalah dengan hutang-hutang, semoga ini usia kita sudah mendekati 50, sudah 40 lewat, semoga segera dilunasi hutang dan tidak menambah hutang. Bagi semoga Allah jaga hati kita agar tidak senang dengan hutang. Yang masih ada riba-riba segera diselesaikan, jangan sampai kita masih terkantong perkara riba. Soal anak-anak, semoga yang sekolah-sekolah dikasih Allah tempat sekolah yang terbaik. Kemudian anak-anak kita yang masih belum jadi ahli sholat, Allah gerakkan hatinya untuk berbakti kepada orang tua untuk jadi ahli sholat. Yang belum berjodoh laki perempuan, semoga Allah pertemukan segera dengan yang terbaik menurut Allah untuk dunia dan untuk akhiratnya. Dan kita semua diberi sehat walafiat, bisa menyelesaikan segala kewajiban kepada Allah sebaik-baiknya. Bijahi Sayyidina Muhammad dengan berkahan ta'lim dan keberkahan sholat hari ini. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.